بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد كمسلمين يندمليكن الله سبحانه وتعالى uji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan sehingga kita masih merasakan kenikmatan yang sangat banyak sekali karena banyak orang yang mereka memiliki harta yang banyak, akan tetapi mereka tidak memiliki yang namanya kesehatan, sehingga mereka tidak bisa menikmati harta yang sudah mereka cari. Sedangkan kita ya, mungkin harta tidak punya, ya, jabatan tidak ada, akan tetapi kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa makan dengan sebebas-bebasnya tentunya dengan koridor ya ataupun dengan makanan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa sekali sehingga sudah sepantasnya kita syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tentunya ya meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pergunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. semoga dengan salawat yang kita bacakan, ya, dengan salawat yang kita baca, nantinya kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku seluk beluk alam jin dan setan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu beberapa karakter penting seorang perukiah, seorang yang ingin menjadi terapi rukiah. Yang pertama adalah mereka harus ataupun dia harus memiliki ataupun berakidah salafus salih. Yaitu, dan ini adalah merupakan syarat yang mutlak tentunya bagi para peruqyah khususnya dan bagi kaum muslimin secara umum. Kemudian yang kedua mengamalkan prinsip dari tauhid yang murni baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga meyakini bahwasanya kalamullah ataupun Al-Qur'an itu dapat memberikan pengaruh, ya. ataupun yang dapat memberikan pengaruh adalah bukan Al-Qur'an, akan tapi yang memberikan pengaruh kepada jin itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak meyakini secara mutlak Al-Qur'an yang memberikan pengaruh, akan tetapi kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan reaksi ya terhadap Ayat-ayat Al-Qur'an yang kita bacakan kepada orang yang kesurupan jin tersebut. Kemudian yang keempat karakter ya seorang perukiah adalah mengetahui serba-serbi dari jin dan seton. Dia harus mengetahui tipu muslihat yang dilakukan oleh jin, tipu daya yang dilakukan oleh jin sehingga seorang perukiah tidak akan terkecoh ya tidak akan mudah ditipu oleh oleh jin kemudian yang kelima adalah mengetahui celah ataupun pintu masuknya syaitan ke dalam tubuh manusia ya ke dalam tubuh seorang perukiah itu sendiri seorang perukiah ketika merukiah orang lain dia juga harus menutup celah ya agar syaitan tidak bisa masuk ya ke dalam ke dalam tubuhnya. Kemudian yang keenam adalah dianjurkan bagi seorang penerapi itu adalah orang yang sudah yang sudah menikah. Akan tapi ini adalah syarat yang tidak yang tidak mutlak. Jadi siapa saja boleh boleh merukyah ya tidak harus yang sudah yang sudah menikah ya kan tapi di sini Syekh Wahid Abdul Salam Bali yang menjadikan sudah menikah ini adalah menjadi sebuah syarat ya untuk orang yang ingin meruqyah ataupun seorang yang ingin e, menjadi seorang penterapis. ya dalam hal ini adalah terapi terapi ruqyah ya nah, tapi secara umum semua kaum muslimin bisa mempraktekkan yang berkaitan dengan ruqyah ini ya semua kaum muslimin bisa bisa meruqyah baik yang dia sudah menikah ataupun yang belum menikah ya semuanya bisa mempraktekkan ataupun bisa menjadi seorang terapi uh, ruqyah ya, walaupun nantinya ya kalau yang dia seseorang yang banyak berdosa ya nanti di sini ya syarat yang selanjutnya yaitu adalah menjauhi perkara yang haram yang membuat syaitan bisa menguasai menguasai manusia. Jadi ketika seorang penterapi itu dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tentunya bacaan-bacaan yang dia baca ini akan memiliki reaksi yang sedikit ataupun reaksinya berkurang daripada orang yang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat sangat tinggi. Kemudian yang kedelapan, hendaknya melakukan berbagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat syaitan itu menjadi semakin terhina. Karena ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal saleh Setan ini akan merasa dirinya ini dihinakan oleh manusia karena mereka gagal untuk menggoda manusia. Makanya walaupun seseorang dia sudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala setan tidak belum putus asa juga. Ya walaupun dia sudah merasa dirinya itu terhina setan juga belum putus asa ia akan tetap mengganggu menggoda memberikan rasa was-was kepada kepada manusia ya dengan cara yang lain ya ketika dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dia palingkan ketaatan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya dengan niat-niat niat-niat yang lain ya nanti di sini penulis akan memberikan syarat yang berkaitan dengan dengan niat dan kemudian yang selanjutnya adalah tekun berzikir kepada Allah yang Maha Agung sebagai benteng kuat yang akan melindunginya dari godaan setan yang terkutuk. Karakter ini tidak dapat terrealisasikan kecuali dengan mengetahui zikir-zikir harian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya. Jadi seseorang itu harus ya, memperbanyak Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala karena sangat banyak sekali untuk keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, antaranya adalah keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dapat mengusir syaitan. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita agar kita dijauhkan oleh godaan syaitan. Kemudian yang kedua, itu bisa mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa menghilangkan gelisah dan hati yang gundah gulana. Jadi hati yang gelisah itu bisa dihilangkan dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. Mungkin ada ada juga doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya berkaitan dengan dengan hal ini. Ya, ketika hati kita gelisah, apa yang harus kita baca? Ya, ketika hati kita galau, apa yang kita baca? itu semua sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi secara umum ya kita dibolehkan berdoa dengan menggunakan bahasa yang bisa kita pahami. Kemudian yang selanjutnya hati menjadi gembira dan lapang ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati kita akan menjadi lapang hati kita akan menjadi gembira. Apalagi kalau kita bisa mentadaburi ya zikir-zikir yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hati kita bisa menjadi lapang ya, karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu subhanahu wa taala Kemudian, yang selanjutnya adalah menguatkan hati dan badan. Jadi, hati kita akan semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan orang-orang yang mereka sangat jarang ataupun bahkan tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati mereka itu sangat lemah, dan hati mereka itu sangat mudah ya, digoyangkan dengan iming-iming dunia akan tapi orang-orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mereka akan sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya hati mereka akan selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam yang selanjutnya yaitu menerangi hati dan wajah itu menjadi menjadi bersinar. Kemudian yang selanjutnya Ya manfaat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bisa mendatangkan rezeki bagi bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah semua urusan kita yang terutama sekali adalah berkaitan dengan dengan rezeki. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan manfaat dari kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa jeda berikut ini Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan merasakan manisnya iman dan keceriaan dalam dalam dirinya. Selanjutnya adalah juga mendatangkan cinta dari Ar-Rahman yang merupakan ruhul Islam yaitu dari Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada kita. ya ketika kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala sehingga memasukkannya pada golongan orang-orang yang berbuat ihsan yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah karakter dari orang yang orang yang ihsan yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ini tidak tidak mungkin. Akan tapi yang mungkin adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, merasa diri kita melihat Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak pernah melihat wujud Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu melihat melihat kita. Inilah dia karakter dari orang yang ihsan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya mendatangkan inabah, ya mendata, menjadikan diri kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merasakan merasa diri kita Adalah termasuk orang yang selalu melakukan dosa, selalu melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat kita menjadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kembali pada Allah. Semakin seseorang kembali pada Allah dengan banyak berzikir pada Allah, maka hatinya pun akan kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, dalam setiap keadaan dirinya akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, ya, dia beristighfar dan istighfar ini juga adalah termasuk berzikir kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya seseorang akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar zikir pada Allah Subhanahu wa taala semakin dia lalai dari zikir ia pun akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala jadi ya, seseorang itu bisa dilihat dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau tidak adalah dengan perbanyak banyaknya dia zikir kepada Allah ketika dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini adalah zikir-zikir yang dia disyariatkan di dalam di dalam agama Islam ya, Yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seperti ya di sini penulis memberikan contoh seperti zikir saat hendak masuk dan keluar rumah ketika kita masuk ke dalam rumah kita membaca doa yang telah diajarkan oleh oleh Rasulullah SAW alaihi wasallam. Kemudian ketika keluar rumah dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ya. taala. kemudian juga zikir ketika masuk dan keluar masjid. Ya. Ataupun juga bisa juga dengan zikir ketika mendengar kokok ayam ya ataupun ringkikan keledai. Ya kemudian juga ataupun zikir ketika melihat melihat bulan ataupun zikir ketika menunggangi hewan ataupun zikir ketika kita bangun dari tidur itu semua adalah zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. alaihi ya. wasallam. Makanya sangat bagus sekali ya, ada sebuah buku yaitu yang berjudul ya doa dan zikir dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun dari doa dan zikir dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, ini buku ini sangat bagus dan sangat layak ya sangat patut sekali dimiliki oleh kaum muslimin. Karena di dalam buku ini itu kita semua diajarkan ya zikir-zikir dari kita aktivitas kita sehari-hari. Dari kita mulai hendak tidur ya sampai bangun tidur ya, ataupun dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi ya, di dalam buku tersebut diajarkan doa-doa yang dalam, yang bisa kita baca dalam keseharian kita sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala ya. Dan orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan semakin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an fadkuruni adzkurkum maka ingatlah padaku maka aku akan mengingat kalian jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ingatlah kalian kepadaku maka aku akan mengingat kalian sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ketika kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin ingat kepada kepada kita. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala berarti memiliki sifat sifat lupa. Ya, na'udzubillah min dhalik. ya. Bukan bukan itu yang dimaksud, ya. tapi Allah Subhanahu wa taala membiarkan ya orang-orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang-orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Allah Subhanahu wa taala akan selalu membimbing orang-orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang selanjutnya yang manfaat dari zikir adalah hati akan semakin hidup hati akan semakin hidup ya sebagaimana yang disebutkan oleh e, Ibnul Qayyim pernah bertanya kepada ataupun pernah mendengar dari gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dia mengatakan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan manfaat dari zikir bagi hati lil qalbi masalul mai lissamak. zikir bagi hati itu adalah seperti air dan dan ikan. فكيف ya. atau ma, ataupun, ma ya. lihatlah ya. maka bagaimana jadinya ketika seekor ikan itu jauh dari dari air ataupun terpisah dari dari air apa yang terjadi ketika ikan terpisah dari dari air? Yang terjadi tentunya ikan akan akan mati. Ketika ikan tersebut keluar dari keluar dari air, lama kelamaan dia akan akan mati. Maka seperti itulah hati hati manusia ketika dia jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan akan mati, ya. Dan kita sudah pernah ya membagi ya berkaitan dengan hati ini dengan tiga pembagian yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim al jauziyah ya hati manusia itu terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama al-qalbus salim yaitu hati yang selamat, hati yang sehat Inilah hati orang-orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah qalbul marid, yaitu hati yang sakit ya hati yang kadang ingat Allah kadang lupa kadang mengerjakan sholat kadang tidak inilah hati hati yang hati yang sakit Qalbul marid dan ini biasa ya kebanyakan dimiliki oleh orang-orang orang-orang munafik ya hati yang qalbul marid ini maka kelamaan kemudian setelah hatinya tersebut mati sakit qalbul marid hatinya sakit, maka lama-kelamaan lama akan masuk dalam yang ketiga, yaitu qalbul mayyit, hati yang mati hati yang mati ini adalah hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir ya. hati orang-orang kafir adalah hati yang mati, ya untuk menghidupkannya kembali, tentunya adalah atas izin dari Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala ya Jadi seorang perukiah harus senantiasa memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai benteng, sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Eh, karena seorang perukiah ya, ataupun ketika dia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, membacakan ayat-ayat ruqyah, ya, pada asalnya dia adalah sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Jadi seseorang yang dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harus orang-orang yang memang dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memperbanyak yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kita ya seorang permohonan intinya meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah ayat-ayat ruqyah dengan wasilah ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan tujuannya adalah untuk apa? Ketika membacakannya itu tujuannya adalah untuk kesembuhan. Itulah dia yang pengertian dari dari ruqyah. Ya, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang tujuannya adalah untuk kesembuhan. Ya, jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, maka seseorang tersebut harus dekat terlebih dahulu kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sangat cocok sekali ya dan ini harus ya karakter ini harus dimiliki oleh seorang seorang perukiah. Seorang perukiah harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari bangun tidur ya, kemudian sampai sampai tidur lagi. Semuanya harus dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika bangun dari tidur, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk ke kamar mandi, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluar dari kamar mandi, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan doa keluar dari kamar mandi, ya, kemudian ketika mau makan, dia juga mengingat Allah Subhanahu wa taala membaca doa ketika ketika makan, setelah selesai makan dia juga membaca doa setelah setelah makan. Jadi kehidupannya dipenuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, kita harus memperbanyak ya membaca doa doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari ya. kalau dengan yang sudah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya itu sudah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita tidak butuh lagi yang namanya penambahan penambahan dalam dalam ajaran Islam ini karena memang semuanya sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ketika kita ingin menjadi seorang perukiah, maka kita harus memiliki karakter ini, yaitu memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita berkaitan dengan karakter ya bagi seorang terapis rukiah. Setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ya ingin menjadi seorang perukiah khususnya ya, ataupun bagi kaum muslimin secara umumnya harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya khusus untuk seorang yang ingin menjadi perukiah dia harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala bukan. Ya, akan tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus dimiliki oleh semua kaum muslimin. Semua kaum muslimin harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu agar hatinya senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu agar ketika beribadah kepada Allah Subhanahu dengan cara ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu seakan-akan dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti Allah Subhanahu wa taala melihat melihat dirinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan merasa diawasi oleh oleh manusia bukan merasa diawasi, oleh ustadz kita bukan merasa diawasi, oleh orang tua kita akan tapi merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Maha Melihat semua hambanya. Apa yang dilakukan oleh hamba itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, Allah mengetahui, makanya kita harus senantiasa yang memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap dalam setiap keadaan. Kemudian karakter yang selanjutnya yang disebutkan oleh penulis yaitu juga membentengi diri dengan zikir-zikir perlindungan diri seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu ketika bangun tidur dia berzikir, ya, ketika masuk kamar mandi dia berzikir, keluar kamar mandi dia berzikir. Yang maksudnya adalah membaca doa ya. Zikir di sini maksudnya adalah membaca membaca doa yang telah disebutkan oleh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika makan dia berzikir lupa dia berzikir pada Allah. Ketika makan teringat di pertengahan makan dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah makan dia juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi keluar rumah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan doa keluar rumah masuk rumah ada juga zikirnya. Jadi kita tidak perlu penambahan penambahan lagi. Dan seorang perukiah ataupun bagi kaum muslimin secara umum ini membentengi diri dengan zikir-zikir perlindungan diri ini sangat penting agar kita tidak diganggu oleh oleh syaitan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikhlaskan niat ketika menerapkan terapi. Ya, ketika kita menerapi seseorang niat kita harus tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda innamal a'malu bin wa innama Sesungguhnya setiap perbuatan itu pasti diawali dengan niat. Ya. Maka setiap seseorang akan mendapatkan sesuai dengan yang dia yang dia niatkan. Jadi seorang penterapi harus meniatkan ketika meruqyah orang lain niatnya adalah kepada kepada Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari dari hatinya. Ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah uh, pernah menyebutkan innaman yansurullah hadhil ummah bi dha'ifihā bi da'wātihim wa wa Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini karena sebab orang miskin. Yang pertama, kemudian yang kedua karena doa orang miskin tersebut. Ya, jadi doa orang yang miskin itu adalah mustajab. Ya, kemudian karena salat mereka, ya solat dari orang miskin tersebut dan juga apa? Karena keikhlasan mereka dalam dalam beramal. Ya ketika ingin bersedekah dia betul-betul dia keluarkan dari hartanya mungkin yang hanya satu-satunya berbeda dengan orang-orang kaya jadi ketika dia beramal bersedekah ya memang hartanya banyak itu sudah hal sudah hal biasa ya, berbeda dengan orang-orang orang-orang yang miskin ya ketika dia ingin bersedekah dia harus berusaha terlebih dahulu ya baru dia bisa melakukan sedekahnya tersebut maka dia melakukan sedekah tersebut itu adalah karena ikhlas kepada Allah subhanahu subhanahu Wa Ta'ala Ya. Jadi seseorang ketika merukyah niat ini sangat sangat penting. Ya. Jadi setelah selesai melakukan uh, apa diagnosis penyakit kepada si pasien, ya maka seorang perukyah meniatkan dirinya ya ketika membacakan ayat-ayat Al Qur'an dia niatkan dalam dirinya niat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika ikhlas setelah dia meniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Ya, kemudian dia niatkan bacaan-bacaan yang dia baca ini adalah tujuannya untuk kesembuhan. Ya. Dalam hatinya dia niatkan. Karena eh, perbedaan ya antara ruki, bacaan ruqyah, bacaan ayat Al-Qur'an untuk ruqyah dengan bacaan-bacaan yang lain adalah pada pada niatnya. Karena berapa banyak kita mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dia tidak diniatkan untuk ruqyah, kita tidak merasakan reaksi apa-apa. Tapi ketika seseorang meniatkan bacaan yang dia baca itu untuk ruqyah, maka barulah dia akan memiliki reaksi tertentu. Ada reaksi yang dia yang dia rasakan. Jadi di sini dia titik perbedaannya ya, antara bacaan bacaan yang dia dikhususkan untuk ruqyah dengan bacaan bacaan yang dibaca dibaca biasa surah al fatihah berapa kali kita mendengarkan surah al fatihah dibaca setiap hari ya kalau dia yang sholat berjamaah di masjid ya dan mulai maghrib subuh isya dia mendengarkan ayat surah al fatihah dibaca tapi dia tidak merasakan reaksi apa-apa ketika imam membacakan surah surah al-Fatihah ya. tapi berbeda dia reaksinya ketika seseorang ketika membacakan surah al-Fatihah ini yang tujuannya adalah untuk meruqyah yang niatnya adalah untuk meruqyah orang lain ya maka bacaan ini bisa memiliki reaksi tersendiri pada pada orang tersebut ya, maka dari itu ya kita perbaiki niat kita Ketika kita merukyah, kita perbaiki niat kita. Kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan ketika merukyah membacakan ayat-ayat rukyah ataupun doa-doa rukyah tersebut kita niatkan untuk kesembuhan. Karena di, pada niat inilah perbedaan antara bacaan yang biasa dengan bacaan yang untuk untuk rukyah. Ya, walaupun ayat-ayat yang kita baca itu semuanya adalah ayat-ayat rukiah. Akan tapi kalau dalam diri kita ketika membacanya tidak ada niat untuk rukiah, untuk merukiah orang tersebut itu tidak akan tidak akan mem, mem, berpengaruh. Tidak akan memiliki pengaruh apa-apa. Kalaupun dia ada pengaruhnya itu sangat sangat sedikit. Berbeda dengan ketika membacanya diniatkan untuk untuk rukiah dia baca ayat kursi, dia baca surah e, al 2 ayat terakhir ya dari surah al-Baqarah akan tapi dia ni, tidak dia niatkan untuk ruqyah. Ini tidak tidak akan memiliki pengaruh apa-apa bagi bagi orang lain. ataupun kalau ada pengaruhnya itu sangat sangat sedikit. Berbeda ketika kita, dia membacakan ayat kursi ya surah al-Baqarah ayat 255 dia niatkan untuk untuk rukiah ya maka ini akan memiliki reaksi yang reaksi yang sangat yang sangat hebat jadi perbedaannya antara e, perukiah dengan yang tidak rukiah, ini adalah perbedaannya adalah berkaitan pada pada niatnya nah, biasa perukiah-perukiah pemula ya ini dia belum belum bisa e, belum memahami yang berkaitan dengan dengan hal ini ya, jadi dia ketika membacakan ya sudah dia bacakan saja ya, maka akan tapi seorang perukiah ketika membacakan dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala kemudian dia niatkan untuk meruqyah orang-orang lain tersebut dan dalam hatinya tetap senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang diruqyah tersebut diberi kesembuhan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesembuhan bukan minta kesurupan karena sekarang ini image di masyarakat yang tersebar kalau ruqyah harus harus kesurupan ya tidak jadi ketika kita merukyah bukan tujuannya agar dia agar dia keserupan, bukan. Tujuannya adalah agar dia sembuh dari dari penyakitnya. Ya, baik penyakit medis ataupun penyakit non medis yaitu gangguan gangguan jin. jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jadi ketika kita merukyah orang lain ya kita niatkan untuk kesembuhan bukan untuk kesurupan. Kita memohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita sambil membacakan ayat-ayat ruqyah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi kesembuhan oleh oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya, karena perintah untuk kita ikhlas itu sangat banyak sekali ya dalam dalam Al-Qur'an ya di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas kepada kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan agama yang lurus ini dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itu adalah agama-agama yang lurus. Kemudian dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan Kul in ma fi sudurikum beduhu tubduhu ya Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, jika kamu meniatkan sesuatu, apakah sesuatu itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Pasti Allah mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam hati kita ataupun apa yang kita zahirkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu ya kita niatkan untuk kebaikan maka Allah akan memberikan kebaikan tersebut sebagaimana yang disebutkan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya wa inna ma imanawa sesungguhnya seseorang akan memperoleh apa yang dia yang dia niatkan ya, memperoleh dengan apa yang dia maksudkan dari perbuatan yang dia yang dia lakukan tersebut kalau dia melakukan tersebut ya, tujuannya adalah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada kepadanya ya akan tapi ketika dia niatkan untuk yang lain tujuannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya dosa ya dosa yang dia lakukan sesuai dengan niat yang telah dia yang telah dia niatkan tersebut ya misalnya ketika dia sholat Ah, tapi tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. tapi ketika dia sholat, tujuannya adalah agar dipuji oleh, oleh orang lain, agar disanjung oleh orang lain, agar dilihat oleh orang lain, ya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan tersebut. Dia mungkin akan mendapatkan pujian dari orang lain atau bisa juga tidak. Dan, tapi dosa sudah pasti dia dapatkan karena dia tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ya, Ini nanti berkaitan dengan dengan perbuatan ria. Oh, jadi perbuatan ria. Ya, ini adalah termasuk dalam kategori syirik sirkul asghar ya syirik kecil ya tapi kalau dia lakukan terus-menerus maka bisa menjadi dosa dosa besar. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya bagi seorang perukiah itu harus ya niatnya mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menerapkan terapi terapi rukiah jangan tujuannya adalah untuk harta dunia yang yang sebentar. Ya, kesimpulannya ya setiap kali seorang semakin dekat kepada Allah, niscaya syaitan akan semakin menjauhinya, bahkan ia akan menjadi lebih kuat dan lebih memberikan pengaruh. Ya, jadi, kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita adalah hati yang senantiasa ikhlas dalam setiap amalan yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.